أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan sebagaimana perjanjiannya, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, pendek hadisnya, karena hari ini insyaallah kita akan selesaikan syarahnya yang enam seputar larangan kencing atau BAB di tempat air yang menggenang, karena dikhawatirkan ada ihtimal ternajisi air tersebut. Hadisnya kemarin sudah kita lewati. Hadisnya siapa? Abu Hurairah, muttafaqun alaih, kemudian sama riwayat Muslim. Jadi upayakan setorkan sekarang, disetorkan seperti biasanya serentak. Tafadhalu. Na'am barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya sudah kita lewati kemarin ya. Ada beberapa tempat yang kita dilarang untuk melakukan qadha'il hajah. Baik itu kencing atau BAB pada beberapa tempat yang sudah kita lewati kemarin. Kalau enggak bisa nyebutin beberapa tempat, tempatnya apa aja yang antum ingat? Satu. Larangan kita kencing atau BAB di tempat apa saja, di mana aja. Itu ada beberapa tempat kemarin. Satu. Tempat berteduh. Yang keras gak dengeran. Tempat apa? Tempat berteduh manusia. Gitu aja. Yang kedua, antum. Di tempat air yang mengenang. Yang ketiga, antum. Masih ada lagi kemarin. Ayo. Ayo, jalan. Jalan umum atau jalan khusus, ini orang lewat situ enggak boleh. Yang keempat, antum. Lubang-lubang. Ya lubang-lubang, mau di lubang tanah atau lubang yaitu kemungkinan besar rumah hewan atau yang semisalnya, kita enggak boleh kencing atau BAB di situ. Nah, kita lihat sekarang, simak baik-baik halaman yang ke-46 bagian bawah itu. Apakah larangannya itu hanya kencing saja? Kalau BAB bagaimana? Kita lihat. Mas'alatun, permasalahan yang baru, disimak baik-baik yang punya kitabnya. Nanti yang tidak ada kitab, insyaallah lagi diusahakan, nanti akan menyusul nanti kitabnya. Itu udah punya, Tom? Oh, yang matan, labas. Nanti syarahnya lagi diproses, nanti tunggu aja. Nanti akan dibagikan insyaallah yang belum dapat. Banyak-banyak berdoa aja, gratis, enggak usah bayar. Kita lihat sini, mas'alatun, permasalahan yang baru. Wa hal nahyu 'anil jam' bainahuma am yadkhul fihi ifradul baul? Perhatikan baik-baik ini. Apakah larangan tersebut menggabungkan antara keduanya, kencing dan BAB, atau cuman barakallahu fiik yang masuk itu cuman apa? Kencing saja, ifradul baul masih kencing saja. Larangan itu kalau digabung dua-duanya, kencing plus BAB di situ, atau hanya kencing saja, itu pertanyaannya. Kita lihat al-adhar yang paling nampak, al-umum, umum. Mau kencing atau BAB enggak boleh. Perhatikan ya, mau kencing atau BAB tidak diperbolehkan di tempat apa? Airnya menggenang. Mafhum. Berarti mafhumnya kalau airnya mengalir boleh. Naam, boleh. Seperti antum kalau renang di mana? Kolam mana itu? Umbul mana? Umbul mana namanya itu? Umbul Sari ya. Umbul apa? Umbul Saren. Atau Umbul Martani itu ya kayaknya. Nah, situ barakallahu fiik itu ngalir enggak airnya? Ngalir enggak? Nah, itu masuk tafadhal, enggak ada larangan hukum asalnya. Paham ya? Cuman, ya ada cumannya. Cuman lebih baiknya kalau di tempat yang tertutup. Wa illa pada asalnya selama itu mengalir enggak ada larangan. Sudah pahami ya? Nah, kolam renang yang mengalir, kemudian sungai
mengalir, yang air mengenang enggak boleh, mungkin di bak atau mungkin di ember atau mungkin di sumur enggak boleh. Nah, kita lihat, perhatikan. Wa hatta law lam yaqa' al-ikhtisal fayunha 'anil baul fi. Naam. Sampai-sampai kata beliau, bahkan kalaupun seandainya dia enggak mandi, enggak mandi dari air tersebut, itu pun dilarang kencing di situ. Jadi ana ulangi lagi ya, larangannya itu kalau kencing plus mandi di situ, tadinya benar terbalik ya Afan ya. Kencing plus mandi di situ atau larangannya kalau kencing saja. Sebutan sini hatta walaupun lam yaqa'il ikhtisal, walaupun dia enggak mandi, fayunha 'anil baul fi, tetap dilarang kencing di tempat air yang mengenang. Apalagi tambah mandi. Paham ya? Mandi di sini ada dua kemungkinan, mandi di situ atau mandi dari air tersebut. Beda atau sama? Beda. Mandi di tempat itu berarti langsung jebur itu situ. Udah kencing itu kemudian mandi di situ. Kalau mandi dari air tersebut, dia ngambil air dari situ untuk mandi. Dua-duanya enggak boleh ya. Dua-duanya dilarang. Perhatikan, dua-duanya dilarang. Nah, jadi walaupun dia hanya kencing saja itu enggak boleh. Apalagi tambah mandi. Kemudian apalagi tambah apa? BAB, kita lihat. Wa yadkhulu fihi aidan annahyu 'an at-taghawut. Taghawut itu BAB. Paham ya? Dan masuk juga di dalamnya ada larangan, larangan apa? Dari at-taghawut, yaitu buang air besar fil ma'id da'im, di tempat yang mengenang. Bal huwa akbah, lihat ini. Nah, barakallahu fiik. Naam, bahkan itu lebih jelek keadaannya. Lebih jelek keadaannya. Kenapa? Karena kalau kencing kan paling-paling enggak nampak warnanya. Lah kalau BAB? Kalau BAB tempat air mengenang, kira-kira berubah enggak warnanya? Kemungkinan besar berubah. Yang semula airnya jernih, bening, menjadilah warnanya berubah menjadi kuning, kehitam-hitaman. Paham ya? Kalau warnanya seperti itu. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Larangannya itu kan kencing di tempat air mengenang. Lah bagaimana kalau BAB tambah parah, akbah? Akbah itu lebih jelek keadaannya. Akbah, qabih, lebih jelek. Paham ya? Naam. Jadi larangannya walaupun larangan kencing di tempat air mengenang, BAB pun juga dilarang itu loh ya. Bisa dipahami soalnya ya. Jadi larangannya lebih parah lagi kalau BAB, karena kalau BAB itu kan mengubah warnanya jelas sekali. Kalau kencing kan kadang enggak mirip, enggak warnanya enggak berubah itu loh ya. Tapi kalau BAB kan bisa mengubah warna, warna air tersebut. Paham ya? Seperti itu. Nah. Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Wa ja'a fi riwayatin, dan telah datang dalam riwayat yang lain, summa yaghtasilu fihi aw yaghtasilu minhu, dua. Kemudian setelah dia kencing di tempat air mengenang tersebut, dia mandi fi di tempat itu, aw yaghtasilu minhu, atau dia mandi dari air tersebut. Dua. Dua-duanya dilarang. Mandi di tempat tersebut dilarang, mandi dari air tersebut juga dilarang. Bisa dipahami ya? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Berikutnya, wakilahuma sahihatul makna, dua-duanya benar maknanya. Jadi larangannya dua-duanya. Mandi di tempat air mengenang tadi enggak boleh, mandi dari dengan air mengenang tadi yang dia kencing itu juga enggak boleh. Tapi kalau mandi doang enggak kencing boleh enggak? Mandi dari air mengenang tapi enggak kencing. Enggak dikencingi, enggak BAB juga. Mandi dari air mengenang boleh enggak? Enggak ada larangan kalau mandi, enggak ada larangan. Asalkan dia tidak kencing di situ. Sudah dipahami ya? Nah, lanjutannya perhatikan. Fa qawlu yaghtasilu fihi ay thumma yadkhulu fihi lil ghusl. Makna yaghtasilu fihi maksudnya adalah apa? Kemudian dia masuk mandi di tempat tersebut. Fihi lil ghusl. Dia masuk di situ lil ghusl untuk mandi. Berarti dia enggak pindah. Faham? Kalau minhu, dia di tempat yang lain cuma ngambil dari air itu. Beda atau sama? Beda ya. Wa qawluhu yaghtasil minhu ay yatanawal minhu lil yaghtasil, ya kan? Yatanawal minhu, dia mengambil minhu dari air tersebut. Yatanawal itu mengambil. Dia mengambil minhu dari air tersebut lil yaghtasil, untuk mandi. Dua-duanya mirip tapi beda ya. Yang pertama dia mandi di situ, yang kedua dia ngambil airnya untuk mandi. Mandinya enggak di situ mandinya. Bisa dipahami? Ayo na'am barakallahu fiik. Contohnya ada bak. Ada bak. Kemudian isi air. Paham ya? Orang kencing situ, nah, larangannya apa? Mandi di bak itu juga. Pertama, yang kedua, mandi dari air bak yang mengenang dari itu. Dua-duanya dilarang. Mafhum? Naam. Kalau cuma kencing saja tapi enggak mandi boleh enggak? Enggak boleh juga.
Paham ya? Dikondisikan. Kita lihat lagi, simak baik-baik. Qala Nawawi, disimak kitabnya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, ar-riwayah yaqtasil marfu'. Bacanya yaqtasilu, marfu' itu bacanya yaqtasilu. Dalam ilmu nahwu marfu' namanya yaqtasilu. Bukan yaqtasila, bukan yaqtasil, yaqtasilu. Aila tahbul, maksudnya kamu jangan kencing. Summa anta taghtasilu minhu, kemudian kamu mandi dari air tersebut. Ayo, bacanya bukan yaqtasil, yaqtasilu. Summa yaqtasilu marfu'. Mafhum ya, tandanya dhammah itu, marfu'un. Naam. Wa dzakara syekhuna Abu Abdullah Ibn Malik. Ayo, siapa ini maksudnya Abu Abdullah Ibn Malik ini? Rahimahullah. Annahu yajuzu aidan jazmuhu atfan ala mawdi'i yabulanna. Bahwasanya boleh juga menjazmnya, bacanya yaqtasil sukun. Paham ya? Karena ataf kepada apa? Kepada mahalnya yabulanna yang belajar nahwu direnungi. Yabulanna itu kan fi mahli jazmin. La yabulanna ahadukum. La yabulanna lanya itu la nahiyah masuk dalam dhamir ghaib, tidak masalah. Fi mahli jazmin. Sehingga apa? Summa yaqtasil sukun sukun. La yabulanna, la yabul. Yaqtasil sukun sukun. Yang belajar nahwu direnungi. Yang sudah tingkatan agak tinggi, kalau tingkatan masih rendah yang bingung. Yang tingkatan agak tinggi itu paham. Paham ya, ma'tuf ke mana? Ya bulanna. Ya bulanna di situ adalah nahiyah sebelumnya. La yabulanna, ya bulanna fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala fathil ittisalih minut tawqit fi mahalli jazmin. Bingung ya? Ya bingung ya. Yang enggak masalah karena belum belajar, kalau sudah belajar soalnya mudah. Yang sudah belajar jurmiyah, mutamimah, kotrnada, alfiyah, kok masih bingung, berarti gagal paham. Paham ya? Nah, tapi upayakan gak bingung. Ya bulanna, mabni atau tidak esan? Mabni, non taukit. Ya bulanna adalah nahiyah sebelumnya, berarti ya bulanna fi'lun mudhari'un mabniyun ala fathin litisanihi binun taukit, bersama non taukit fi mahali jazmin. Nah, jazm tak ada asalnya kenapa esan? Sukun. Nah, makanya yaqtasil. Berarti apa jazm? Boleh dibaca dengan yaqtasil, summa yaqtasil. Kata siapa? Kata guru Imam Nawawi. Siapa gurunya ini? Nah, katanya Abu Abdullah Ibn Malik. Ternyata Ibn Malik pemilih Alfiyah itu gurunya Imam Nawawi. Memang benar, dalam pantunnya ada poin potongan pantun yang beliau memuji. Jadi waktu itu Imam Nawawi hadir di majelis beliau. Dipuji dan pantun, wa hal fatan fikum famakhilun lana wa rajulun minal kirami indana. Itu pantunnya. Nanti kalau yang belajar Alfiyah insya Allah ketemu itu. Jadi waktu itu Imam Nawawi dipuji karena waktu itu beliau hadir di majelisnya siapa? Ibnu Malik, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Malik. Paham ya? Apa pujiannya? Wa hal fatan fikum famakhilun lana wa rajulun minal kirami indana. Syahidnya ini. Wa rajulun minal kirami indana, dan ada salah seorang yang mulia di sisi kita. Siapa maksudnya Imam Nawawi? Duduk di majelisnya Ibnu Malik. Paham ya? Nanti yang belajar Alfiyah akan nyusul dan ketemu pantun tersebut. Nah, jadi kalau antum dengar ini, dzakar syekhuna Abu Abdullah bin Malik, berarti siapa? Pemilik Alfiyah. Paham ya? Muhammad bin Malik, pemilik Alfiyah bin Malik itu. Karena Imam Nawawi ternyata pernah belajar dengan apa? Beliau. Mafhum? Buktinya apa buktinya? Tadi itu pantunnya. Ketika Ibnu Malik menyebutkan contoh seputar mutada' khobar, yang datang dengan apa? Nakirah. Beliau menyebutkan, wahal fatan fikum fa makhilun lana warajulun minal kirami indana warajulun minal kirami indana, dan ada salah seorang yang mulia di sisi kita. Siapa itu maksudnya? Imam Nawawi. Mafhum salah? Ewa, jadi gak ada sekali lagi. Kata Imam Nawawi, syekh kami telah menyebutkan itu Ibnu Malik boleh dijazm summa yaqtasil gitu. Atfan, karena ataf kepada mawdi' ya bulanna, mahal, mawdi' itu mahal, ma'tafnya ke mahalnya bulanna. Yang belajar nahwu baru dasar atau baru pemula ya sabar dulu, karena ini untuk tingkatan level yang bisa dikatakan level-level ya jurumiyah itu udah paham lah. Jurumiyah, mutamimah, kotornada itu muncul. Kalau fi'il mudhari itu pada asalnya mu'rab, tapi kalau bersambung nun taukid mabni. Yang level jurum, level tursurga sebutkan belum itu? Belum ya? Belum ya, level jurumiyah sudah sebutkan itu. Kalau tursurga jilid 1 atau syarahnya itu belum muncul biasanya. Ya sabar. Kalau belajar sabar. Kalau yang sudah
lafal alfiyah seperti al-akhir itu sudah pernah belajar. Ya, semoga paham gitu ya. Naam. Ya diharapkan dari luar kepala gitu ya, seperti ini ya. Mudah sekali ini. Jangan bilang sulit, mudah. Karena antum bilang sulit kan belum belajar. Wa nasbihi, nah wa nasbu, dan boleh menasabnya. Wa menasabkan tadi summa yahtasila. Walaupun ini pendapat yang lemah nih ya. Bi itmari an. Itu apa ya itu? Layak kurang tepat ya. Bi itmari an gitu. Kalau situ sampai situ paham. Kalau wa itu apa maksudnya itu? Jadi boleh menasabnya dengan menyembunyikan an. Jadi summa an yahtasila, seakan-akan seperti itu. An harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin. Paham ya? Itu dalam ilmu nahwu. Paham ya? Yang belum paham ya nanti menyusul. Summa nam haka summa hukima wa atau hakama wawal jama', kemudian dia menghukumi wawul jama' di situ. Faham? Nah, jadi wawul jama' itu maksudnya wawu yang fungsinya itu menggabungkan situ. Paham ya? Fa amal jazm fa dhahir, ada pun jazm dhahir, summa yahtasil dhahir. Perhatikan naam, kondisikan ya. Summa yaktasil, lalu jazm seperti itu sukun itu zahir. Wa amma nasbu fala yajuz. Lihat, kalau dinasab enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Li annahu yaqtadi annal manhiya anhu, yang tepat manhiya itu kurang titik itu. Karena mengharuskan bahwasanya manhiya yang dilarang, nam anhu al jam' bainahuma, yang dilarang itu menggabungkan antara keduanya. Padahal walaupun enggak menggabungkan dilarang atau tidak, kencing tak dilarang enggak? Ayo, enggak harus dua-duanya. Tapi kalau dibaca summa yaktasil, itu berarti nanti mafhumnya apa mafhumnya? Larangan kalau digabungkan, kencing plus mandi dilarang. Kalau kencing tok enggak dilarang, itu pemahaman yang keliru. Bahkan walaupun dia enggak mandi, kencing saja itu enggak boleh. Bisa dipahami ya? Kencing saja di tempat air mengenang itu enggak boleh. Tambah mandi enggak boleh, apalagi BAB tambah parah lagi. Bisa dipahami ya? Nah, dikondisikan, disimak baik-baik. Disimak lagi, perhatikan baik-baik itu. Naam. Li'annahu yaqtadi anna al-manhiya anhu al-jam' bainahuma duna ifradi ahadihima. Dikarenakan terkesan bahwasanya dilarang itu menggabungkan antara keduanya, kencing dan mandi, bukan semata-mata kencing saja atau mandi saja. Wa hadza lam yaqulhu ahadun, yang seperti ini tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Balil baul fihi manhiyun, kurang titik lagi itu. Bahkan kencing fihi di tempat air mengenang manhiyun anhu, dilarang. Sawa'un arada al-ightisal fi, baik dia tuh ingin mandi di situ juga, au minhu, atau mandi dari atas tersebut, aula ataukah tidak, wallahu alam. Jadi ada 3 poin. Tiga-tiganya dilarang. Pertama, kencing di air mengenang, dia enggak mandi, haram enggak? Haram, enggak boleh. Yang kedua, kencing di tempat air mengenang dan dia mandi di situ, dilarang enggak? Dilarang. Yang ketiga, kencing di tempat air mengenang dan dia mandi dari air tersebut, dilarang enggak? Dilarang. 3. Bisa menyimpulkan 3 ini? Genius, serius, fokus. Anak ulang sekali lagi. Larangannya 3 poin. Kencing di tempat air mengenang, itu saja dilarang. Paham? Yang kedua, kencing di air mengenang plus mandi di situ, dilarang. Yang ketiga, kencing di air mengenang plus dia mandi dari air tersebut. Mandinya enggak di situ, ngambil air untuk mandi. Bisa dipahami enggak? 3 poin ini. Coba ana lihat kejeniusannya. Paham ya? Jenius, serius, fokus, bisa ngulang. Coba antum ulangi Hasan. 3 poin larangannya apa saja Hasan? 1. Nah, simpel ya, cuma kencing. Ya, lanjutkan dikit lagi biar orang paham. Nah, kencing di air mengenang tersebut dilarang, sudah 1. Kedua, kencing plus mandi, simpel, enggak masalah. Kencing plus mandi di air tersebut, enggak mindahkan air ya, di situ dilarang. 3. Yang ketiga. Belum? Yang 1, 2 paham? Nah, yang ketiga, irsyad. Yang pertama tadi, kencing saja, dilarang. Yang kedua, kencing plus mandi, dilarang, mandi tempat tersebut. Yang ketiga, kencing plus mandi dengan air tersebut,
enggak di situ mandinya. Paham ya? Nah, mandi mengambil dari air tersebut itu dilarang. Bisa dipahami? Coba ulangi sekali lagi Ihsan biar jelas. Satu. Nah, kencing di air mengenang walaupun dia enggak mandi, enggak boleh. Kedua. Kencing plus mandi di air mengenang tersebut. Di situ berarti mandinya ya, itu enggak boleh. Ketiga. Kencing plus mandi menggunakan air tersebut. Mandinya enggak di situ tapi ya. Mandinya enggak di situ. Cuman menggunakan air tersebut di tempat lain, mungkin diambil dari ember pindahkan mandi tempat lain. Bisa dipahami Abdullah? Mahfum Umar? Tiga poin tersebut dikondisikan kesimpulannya. Jadi kalau antum sudah paham kesimpulannya sudah mudah. Naam. Sekarang berikutnya walabdu. Naam hadisin. Hadis Muslim, lafaz hadis Muslim sekarang. Simak baik-baik ya. Lafaz hadis Muslim. La yaghtasul ahadukum fil ma'id da'im wa junubun. Sekarang kaitannya mandi dalam kondisi dia junub. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang mengenang dalam keadaan dia junub. Paham ya? Kalau yang pertama umum, mau junub enggak boleh. Kalau yang sekarang ini lebih khusus, mandi janabah yang dilarang. Kita lihat. Disimak baik-baik. Wa hadzan nahyu yuhmal 'ala tahrim. Larangan ini dibawa kepada mana? Pengharaman. Haram berarti mandi situ. Mandi di tempat air mengenang dalam keadaan dia junub. Paham ya? Nah, barakallahu fi itu dilarang. Kan enggak ada lafaz kencing lah itu. Kalau yang pertama kencing plus dia mandi situ. Kalau sekarang ini poinnya apa? Mandi di air yang mengenang dalam keadaan dia junub. Kok dilarang bagaimana ini? Bagaimana pendapat yang sahih nanti? Paham ya? Nah, kenapa kok dilarang? Karena ada kemungkinan besar khawatir nanti ketika dia itu mandi ada zat-zat najis yang apa? Berjatuhan di air tersebut sehingga apa? Nam ada ihtimal kemungkinan airnya najis. Faham? Walaupun dia enggak kencing. Walaupun dia tidak kencing. Kita lihat. Kata beliau li anna nahyan nabi. Itu yang benar bukan nabiyyu, nabi yang benar itu ya. Harakatnya yang benar nabiyyu. Li anna nahyan nabi sallallahu alaihi wasallam yadul ala tahrim. Dikarenakan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan pengharaman hatta ta'tiya qarinatun. Yang benar kurang titik itu ya. Qarinatun yang benar itu. Qarinu enggak benar. Qarinatun. Hatta ta'tiya qarinatun tasrifuhu ilal karaha. Sampai datang qarinah tanda yang memalingkan dari pengharaman menuju pemakruhan. Disimak itu. Sampai datang qarinah tanda tasrifuhu yang memalingkan hukum haram tersebut ilal karaha menjadi makruh. Faham? Al aslu fin nahyi yadullu ala tahrim. Itu kaedahnya. Hukum asal suatu larangan menunjukkan apa? Pengharaman. Sampai datang dalil yang memalingkan dari pengharaman menuju makruh. Jadi paham enggak ini kaidahnya ini? Ayo na'am, kondisikan. Ayo. Sampai datang dalil yang memalingkan dari apa? Faktor atau dalil yang memalingkan dari pengharaman menuju makruh. Mafhum? Hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Sampai datang dalil yang memalingkan dari perkara yang wajib menuju as-sunnah. Itu kaidah yang perlu antum cerna, tancapkan di benak antum, upayakan di luar kepala sudah. Upayakan di luar kepala. Di luar kepala masih ingat terus, bukan di luar kepala lupa itu. Paham ya, kondisikan. Kita lihat di sini. Wa amrun nabi, ini atau berarti wa amrun nabi mahmulun alal wujub. Dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada makna wajib. Hatta ta'tiya qarinatun, sampai datang tanda tasrifuhu ila nadab. Yang memalingkan dari apa? Yang wajib menuju nadab. Nadab itu sunnah artinya. Nadab itu artinya sunnah itu. Yang memalingkan dari apa? Yang wajib menuju as-sunnah wal istihbab sama. Dihafalkan mandub, masnun, mustahab artinya sama sunnah. Mandub, mustahab, masnun dan sunnah. Hukumnya apa? Mandub disunnahkan. Hukumnya apa? Mustahab disunnahkan. Hukumnya masnun disunnahkan. Cuman beda apa? Beda apa? Beda lafaz. Namanya sinonim. Sinonim persamaan kata. Beda katanya, beda lafaznya terus maknanya sama. Ya kondisi kan? Beda lafaznya, beda ungkapannya, beda katanya, maknanya sama. Mustahab, mandub, masnun itu untuk apa? Untuk sebutan sunnah. Jadi kalau antum baca artikel kok bingung, ini hukumnya kok mandub Ustaz? Yang sini anda lihat mustahab, yang sini lihat masnun. Gagal paham kalau masih bingung. Paham ya? Nah kalau enggak bingung ya udah paham berarti. Masnun itu mandub, mandub masnun, mustahab sama. Enggak usah bingung. Mahfum, Muhammad. Ayo kita lanjutkan lagi perhatian baik-baik.
Wa dalil ala dzalik, dalil mengenai hal tersebut adalah qaulullah ta'ala, adalah perkataan Allah ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Umum, apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, ambillah, kerjakanlah, dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian, tinggalkanlah. Tinggalkanlah, berarti hukum asalnya perintah apa? Pada asalnya wajib. Sampai datang dalil memalingkan dari yang wajib menuju as-sunnah. Sebaliknya, hukum asal larangan adalah apa? Haram. Sampai datang dalil yang apa? Sampai datang dalil yang memalingkan dari pengharaman menuju apa? Pemakruhan. Mafhum insyaallah? Naam. Seperti makan siwak, itu hukumnya apa? Makan siwak barakallahu fiik. Hukumnya apa makan siwak? Wajib atau sunnah? Sunnah. Karena Rasulullah mengatakan laula ana syaqqa ala ummati la amatuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya aku enggak beratkan umatku, aku perintahkan untuk bersiwakan setiap kali mau sholat. Ternyata kalau diperintahkan setiap kali mau sholat bersiwakan, berat enggak kira-kira? Berat, makanya hukumnya sunnah. Mafhum? Itu siwak ya, jangan dikiasan dengan sikat gigi. Paham ya? Kalau yang ngantem bawa sikat gigi ini kemudian mau sholat gini ya, ditertawain kaum muslimin. Paham ya? Nah, siwak yang kayak kayu itu pun kayu khusus, enggak kayu kayak gitu. Antum apa? Pakai kayu belakang itu ranting-ranting sempal semua gusinya nanti. Paham ya? Kayu khusus siwak dijual itu. Pohonnya pohon arak namanya. Paham ya? Kalau di Arab banyak, di Indonesia ini jarang kita jumpai kecuali di toko-toko yang tersedia. Ya enggak? Sekarang udah masya Allah serba luar biasa. Siwak yang natural, yang original, yang enggak ada rasa lainnya kecuali siwak ada. Rasa moka ada. Rasa strawberry belum cetak. Paham ya? Yang penting itu lama-lama itu rasanya masya Allah. Aroma-aroma khasnya itu muncul. Kalau yang paling bagus yang khas, yang asli, agak pedas-pedas gimana itu menunjukkan apa? Siwaknya itu bagus, rotet, basah. Paham ya? Tapi kalau udah rasa moka, rasa durian udah lain lagi. Paham ya? Dan namanya perkembangan zaman kan, sekarang sesuatu dibikin kayak gitu model yang natural, original ada, yang rasa moka ada, rasa naam coklat ada. Maksudnya aroma-aroma itu ya. Kayak seperti itu naam. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Wa yufham min hadis, dan dipahami dari hadis ini, annahu yajuzul ikhtisal fil ma'il mutajaddad. Perhatikan ini, bahwasanya boleh mandi di air yang mengalir. Mutajaddad itu mengalir. Paham ya? Naam, sungai mengalir enggak airnya? Mengalir. Danau, bendungan itu biasanya juga mengalir walaupun kecil. Paham ya? Naam, itu juga diperbolehkan. Diperbolehkan mandi di situ. Mafhum? Kolam renang, ya, perhatikan, kolam renang yang mengalir airnya juga diperbolehkan untuk mandi di situ walaupun naam terpaksa mungkin ketika waktu itu darurat ya udah renang ini tiba-tiba mau keluar. Diloskan sama dia, keluarlah dari situ. Paham ya? Keluar air kencing plus ampas-ampasnya. Paham ya? Makanya kotorannya. Paham ya? Mungkin lagi sakit diare atau mungkin lagi MCRT atau yang semisalnya. Nah itu keluar itu dalam kondisi apa, kolam renangnya apa mengalir airnya. Boleh nggak? Nggak ada larangan. Ini pahamin ilmu fikih ini, nggak sembarangan ini ya. Teman-teman kadang setiap sebulan sekali renang di Umbul Martani sana kan? Paham ya? Nah kalau nggak tahu hukumnya kan, wah ini jangan-jangan najis kita. Gagal paham. Paham ya? Nah udah tahu hukumnya, kondisikan. Maksudnya apa? Secara hukum boleh selama itu mengalir. Jadi paham ya? Kita lanjutkan, disimak baik-baik. Sawa'an kanal insan junuban, baik dia lagi junub, au kudira anahu balafi, atau ditakdirkan, taruhlah ditakdirkan dia itu kencing di situ. Enggak ada larangan, selama mengalir. Ya, selama apa? Mengalir. Kalau cuma bak kecil yang warna hitam itu, bak itu ma'rum ya, air mengenang kemudian kencing di situ, mandi di situ, ya enggak bisa. Paham ya? Atau kolam renang yang manual bikinan sendiri, pakai terpal yang khusus untuk apa? Bikin kolam renang ada terpal warna biru yang khusus tebal itu ya, yang biasa untuk kolam lele itu ya. Kemudian mengenang nggak mengalir, wah kencing plus mandi itu jangan. Mafhum? Insya Allah bisa dipahami lah itu lah. Sekarang berikutnya, mas'alatun wa qad ikhtalafal ulama fi haddil ma'ar raqid wa da'im, penting. Permasalahan yang baru disimak baik-baik. Sekarang para ulama silang pendapat mengenai batasannya. Ewa. Air yang mengenang, nah barakallahu fiik, dan tidak mengalir, roket wa daim itu mengenang dan tidak mengalir, batasannya berapa? Satu ember, satu bak, atau dua kulah. Nah, lafaznya kulah di sini itu maksudnya Arab. Kalau orang-orang Indonesia biasanya udah ma'rufnya kulah gitu.
Wa ila aslinya ulah itu bak besar. Bak yang besar. Paham ya? Nah, kita lihat. Ternyata patokannya bukan masalah banyak atau sedikitnya, bukan. Tapi apa patokannya kemarin? Berubah enggak baunya? Berubah enggak warnanya? Berubah enggak rasanya dengan benda najis itu? Kalau enggak berubah walaupun air sedikit, apa hukum masalahnya? Tahir, suci. Mahum, hukum masalahnya apa? Suci. Pantunnya. Naam, ahsan tabarakallahu fi. Wal aslu bi miyahin at-taharah wal ardi wasiyabi wal hijarah. Hukum asalnya air, pakaian, batu, bumi, suci. Mahum, antum lagi di sawah, lagi mbajak lah. Paham ya? Lagi nyangkul. Datang adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Misalkan contohnya mau lari ke masjid jauh, musala jauh. Antum wudu, air ada di situ. Nah, suci enggak ini air? Suci enggak airnya ini ya? Suci enggak tempatnya ini? Hukum asalnya suci. Dah itu aja udah. Sampai datang apa? Yang menajisinya. Bisa dipahami insyaallah ya? Karena kadang-kadang orang seperti itu kan, dia taruhlah dia tinggal di Kalimantan lah taruhlah. Banyaklah pohon sawit di sana. Nah, di tengah hutan lagi di ladang sawit itu ya barakallahu fi, kemudian lagi beres-beres, lagi panen sawit. Datanglah adzan. Mau ke masjid jaraknya jauh. Mau ke musala enggak ada musala. Air banyak di situ, tempat juga luas. Suci enggak? Hukum asalnya apa? Suci. Dah itu aja. Salat itu enggak masalah. Mafhum? Nah, salat salah sah hukumnya. Sah aja. Hukum asalnya suci. Bisa dipahami ya? Wah, ini jangan sampai keliru, karena suatu ketika mungkin aja kejadian seperti itu ya. Yang namanya syariat itu dibahas karena ada gitu ya. Nah, kalau enggak ada enggak dibahas. Kita lihat sini. Fadhaba ba'duhum, maka sebagian mereka berpendapat, lihat baik-baik, illa annahuma kana fil qullatain, kecuali kalau apa, airnya dua kulah. Kita katakan hatta walaupun dua kulah, dua bak besar, kalau berubah bau, rasa, warna tetap najis. Kalau yang mengubah itu benda najis, ingat-ingat ya, yang mengubah harus benda najis. Kalau yang mengubah benda yang suci, walaupun berubah baunya, warnanya, rasanya, misalkan barakallahu fik, tidak najis. Cuman tidak layak untuk bersuci. Paham enggak? Contohnya antum punya air, dua bak besar air. Paham ya? Antum lagi mau bikin apa barakallahu fiik? Nam agar-agar. Paham ya? Antum punya semacam pewarna pewarna yang rasa durian lah taruhlah. Jatuh pewarnanya. Paham ya? Nam atau istilahnya pemanis buatan tadi yang rasa durian jatuh. Jatuh di dua kulah tadi, dua bak tadi itu. Berubah warnanya, kuning semuanya. Aroma durian. Najis enggak? Berubah loh baunya. Kenapa enggak najis? Naam, ahsan. Karena yang mengubah bukan benda najis. Tapi boleh enggak untuk bersuci dengannya? Tidak layak, karena itu suci tapi tidak layak untuk bersuci dengannya. Bisa dipahami? Naam, contoh yang lain. Dua kulah, dua bak besar. Antum lagi santai-santai gitu ya, santai-santai yang bikin Nescafe, tumpah Nescafe di situ. Paham ya? Satu saset aja, tumpah langsung berubah warnanya jadi hitam itu. Paham ya? Airnya suci enggak? Suci, karena Nescafe tidak najis. Paham? Cuman bisa enggak bersuci dengan wudu pakai itu, boleh enggak? Ya enggak disyariatkan. Kenapa? Karena ada air yang lain dan itu pun apa? Air yang tidak pantas untuk bersuci walaupun suci. Mahum. Jadi ada air yang suci dan memang untuk bersuci. Air hujan, air laut, air sungai, mata air. Ada air yang suci tapi memang bukan untuk bersuci dan tidak layak untuk bersuci. Istilah lain tuh suci dan tidak mensucikan. Faham ya? Seperti air kelapa. Nah, suci enggak? Suci. Nah, barakallahu fiik, atau air yang sudah dicampur dengan kopi atau susu atau yang semisalnya, itu semuanya suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya tidak layak untuk bersuci. Seperti itu. Simak baik-baik, perhatikan. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilul khabas." Apabila air itu dua kulah, disemak bebek dua kulah. Dua kulah itu dua bak yang besar itu aja. Dua wadah yang besar itu artinya gitu. Karena kulah ini bukan kulah bahasa Jawa, itu bukan. Oh, di kamar mandi ada kulah ya. Kulah. Nah, itu bahasa Jawa. Paham ya? Ini kulah ini artinya wadah yang besar. Apabila air itu berada atau jumlahnya dua kulah, dua bak besar, lam yahmilul khabas, lam yahmilul khabas. Tidak memungkinkan apa dinajisi. Enggak memungkinkan pernajisi. Ini ucapan enggak memungkinkan bukan berarti enggak bisa. Paham?
kalau berubah warna, bau atau rasa dengan apa? Nah, benda najis, maka najis atau tidak? Najis atau enggak? Berubah warna, bau atau rasa dengan benda najis, najis enggak? Najis. Itu poin yang paling penting. Wa qad turiba fi makna al-qullatain, dan sungguh telah goncang para ulama di dalam memaknakan dua qullah. Dua qullah kayak apa? Goncang para ulama dalam memaknakannya. Goncang itu silang pendapat. Paham ya? Goncang itu beda pendapat. Qullahnya kayak apa gitu loh. Kalau orang bahasa Jawa kan, antum orang Jawa kan, kebanyakan orang Jawa itu kan paham qullah. Di rumahku kamar mandi ada qullahnya. Iya enggak? Nah, qullah itu biasanya kecil atau besar? Kecil atau besar biasanya? Besar. Ya wadah besar itu qullah. Paham ya? Nah, qullah di sini bahasa Arab. Artinya wadah yang besar. Nah, itu secara global. Kita lihat nanti. Ana sebutkan globalnya, antum pahami ya. Satu qullah itu kalau dalam bahasa Arab itu senilai 93 sa'. Itu antum tulis enggak masalah itu untuk takribian aja kan, ini yang Arab lah qullahnya. Jadi satu qullah berapa sa'? 93 sa' satu qullah. Berarti kalau dua qullah ya perkiraan prediksinya sekitar 160-an. Lebih. Paham ya? Nah. Iya kan? 160 lebih ya. 93 tambah 93 berapa? 180-an ya? Maafan, 180-an berarti ya. 180-an lebih. Ini apa maksudnya? Maksudnya nah barakallahu fik 180 apa nah? 180-an sok gitu loh. Paham? Kalau di liter air kan liter biasanya. 1 liter, 2 liter. Kalau di liter sekitar 160 liter. 160 liter itu literannya. Dikondisikan 1 kullah sama dengan 93 sa'. 2 kullah diprediksikan 160 liter. Paham ya? Liter ada bingung kan? Nah, seperti itu. Kita pahami baik-baik ya barakallahu fiik. Nah, seperti itu. Jadi kalau sa, nah kalau sa barakallahu fiik itu satu kullah itu berarti 93 sa. Kalau dua kullah di liter aja 160 liter kurang lebihnya. Antum tulis kurlep. Kurlep itu kalau mau diseringkes lagi plus bawahnya min. Plus min ini kurang lebih artinya. Paham ya? Kalau pakai tulisan kurlep kurang lebih. Itu bahasa-bahasa yang perlu diperhatikan biar nanti enggak bingung. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Tapi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya ini? Kesimpulannya najis enggak gitu aja udah selesai. Kalau tercampur benda najis kok enggak berubah ya suci. Kalau berubah walaupun dua kullah atau lebih tetap najis. Kalau yang mengubah itu adalah benda najis. Berikutnya, faqila bi annaha min qilali Hajar ini. Ada mengatakan bahwasanya kullah di situ adalah kullah-kullah penduduk Hajar. Hajar itu nama tempat. Penduduk Hajar. Kullah-kullah penduduk Hajar. Tambah bingung lagi. Apa itu? Kullah-kullah penduduk Hajar itu. Paham ya? Kita prediksikan. Dua kullah itu sekitar 160 liter. Kurang lebihnya. Itu aja selesai. Paham ya? Itu cuma prediksi semua. Wal aslu anal ma' la yanjus. Ya kan? Pada asalnya air itu apa? Tidak najis. Li hadis Abi Sa'id al-Khudri. Dikarenakan hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, al-ma'u tahurun, air itu suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menajisinya, ini hukum asalnya. Air itu apa? Suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menajisinya. Itu hukum asalnya. Kembali ke pantun yang sebutin siapa? Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih. Wal aslu fi miyahina taharah wal ardi wasiyabi wal hijarah. Hukum asal tanah, pakaian, air suci. Paham ya? Sampai datang dalil yang nah barakallahu fik atau sesuatu yang membuat dia najis. Kita lihat sini, fa hadza haditsun mutlaq, hadits mutlak, mutlak total, mutlak. Mutlak itu maknanya yang luas mirip umum. Wa qayyadahul jumhur bima fi hadits Abi Umamah. Kurang hamzah itu. Kurang hamzah, Umamah nulisnya bukan hamzah wasl masuk ke hamzah kotak. Abi Umamah kurang hamzah di atas alif itu. Nah, dan ditakyid dikasih ikatan oleh jumhur sebagaimana datang dalam hadisnya Abi Umamah radhiyallahu anhu, illa ma ghalaba ala rihihi au ta'mihi
au launihi, ini penting sekali. Air itu pada asalnya apa hukumnya? Suci. Paham ya? Tidak ada sesuatu pun yang menajisinya. Ayo. Tidak ada apa? Sesuatu pun yang menajisinya. Nah, kecuali, yakni kecuali ma ghalaba 'ala rihi, kecuali yang apa? Yang telah mendominan. Ghalaba itu maksudnya mengalahkan, dominan. Paham ya? Kecuali nam barakallahu fik telah dominan, telah mengalahkan apa? Nam baunya, rasanya atau warnanya. Terjemahan bebasnya kecuali yang telah apa? Berubah baunya atau warnanya atau rasanya. Berarti benda najis dominan lebih lebih apa? Lebih dominan, lebih banyak sehingga mengubah. Faham maksudnya? Eh, bisa dipahami ya? Dominan itu masih lebih lebih apa? Lebih menyeluruh, lebih banyak gitu. Tapi wa hadis ziyadah lam tasbut an Rasulillah SAW, tambahan ini ternyata apa? Tidak datang, tidak sabit dari Rasulullah SAW. Fahiyya min tariqi Rusdin bin Sa'ad wa Wadda'if. Ternyata apa? Ternyata hadis ini dari jalurnya Rusdin bin Sa'ad. Dia dhaif, lemah. Dia dhaif, lemah. Ayo, kondisi kan. Qala Syafi'i rahimah ta'ala ma qultu, perhatikan ini. Yang Syafi'i mengatakan ma qultu, apa yang aku katakan min annahu idza taghayyara ta'mul ma' wa rihuhu wa launuhu kana najsan, bahwasanya apa saja aku katakan bahwasanya apabila telah berubah rasa airnya, baunya dan warnanya, maka najis. Ini apa maksudnya? Maksudnya kalau yang mengubah itu benda najis. Kalau yang mengubah benda suci ya enggak akan najis. Kondisi kan? Kalau yang mengubah benda apa? Benda suci enggak akan apa? Enggak akan najis. Nah, ayo, kita lihat sini. Yarwi an Rasulullah SAW min wajhin. Ternyata diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari satu sisi layas but enggak sabit. Atau layas but ahlul hadis mislahu. Yang ahlul hadis tidak menetapkan yang semisalnya. Maksudnya apa? Datang riwayat dinukilkan dari Rasulullah SAW. Ternyata apa? Ahli hadis pun tidak ada yang menetapkan yang semisalnya. Wa huwa qaulul amah, tapi itu ternyata pendapat umum, amah kebanyakan para ulama. La a'lam bainahum khilafan, tidak, aku tidak mengetahui di antara mereka ada perselisihan. Maksudnya bagaimana maksudnya barakallahu fik? Maksudnya itu najis kalau berubah warna, bau atau rasa. Yang mengubah itu harus benda najis. Dua poin artinya, dua poin. Ahmad, dua poin. Pertama, yang mengubah benda najis. Yang kedua yang diubah apa? Ima bau, rasa atau warna. Bau jelas kita cium, ya enggak? Warna jelas kita lihat. Kalau rasa, kalau rasa, ya terasa, mungkin terasa itu sesuatu yang najis. Kalau misalkan kodernya terasa gitu ya najis. Tapi jarang sekali orang merasakan apa kayak gitu. Mereka mencium baunya, lihat warnanya. Mafhum insyaallah. Nah, air laut najis atau suci? Antum hizam. Asin rasanya. Air laut asin enggak rasanya? Berarti apa? Suti ya? Rasanya kan asin tapi berubah rasanya. Labas. Antum, Khalid, air laut suci atau najis? Suti, asalnya asin tapi. Belum. Lah, antum nyari alasannya. Coba antum Ibrahim. Ayo, air laut suci atau najis? Lah, rasanya asin. Kenapa? Bukan benda najis. Atau dari sananya? Ayo, dari cipta Allah Ta'ala, air laut enggak ada yang enggak asin. Secara global ya, hampir semua air laut asin. Kalau enggak percaya buktikan. Antum datang ke laut, antum gini kan. Asin, paham ya? Kalau untuk mandi, badannya pelikat-pelikat gimana gitu, paham ya? Itu kalau untuk air laut ya. Nah, beda dengan air tawar. Itu sekedar contoh selingan suci, karena dari sana asin gitu ya. Dan kalau pun seandainya awalnya tawar, dikasih garam jadi asin, najis nggak? Nggak najis, karena garam suci atau najis? Suci. Kita lihat sini. Kita selesaikan sampai bawah itu aja ya, karena ternyata seru tadi. Untuk diselesaikan panjang.
Kelar sini barakallahu fiik. Wal ijma' qa'imun 'ala ma dalat 'alaihi hadhihi ziyadah. Ternyata ijma' sepakat. Sepakat di atas apa tambahan ini, bahwasanya hukum asal itu suci, tidak terjadi sesuatu apapun kecuali kalau ada benda najis yang mendominan. Paham ya? Yang menguasai baunya, rasanya atau warnanya. Kita lihat berikutnya. Barakallahu fiik. Qala Ibnu Mundhir rahimahullah ajma'ul ulama 'ala anna al-ma'al qalil wal katsir. Idza waqa'at fihi najasatun fa ghayyarathu ta'man aw lawnan aw rihan fa huwa najisun. Intaha min at-talkhis. Di garis itu poinnya sudah, paling terpenting sudah itu. Qala Ibnu Mundhir, ijma'nya Ibnu Mundhir itu bagus, ijma'nya Ibnu Mundhir. Jadi kalau Ibnu Mundhir mengatakan ijma' itu bagus. Paham ya? Tapi kalau Imam Nawawi wa ajma'ul ulama itu kadang dicek lagi. Kadang ada yang dari kalangan ulama menukilkan ijma' itu bermudah-mudahan. Tapi ijma'nya na'am barakallahu fiik Ibnu Mundhir, kemudian Naam Ibnu Qattan itu bagus ijma'nya. Paham ya? Naam. Antum garis itu ya, disimak itu ya. Berkata Ibnu Mundhir taala ajma'ul ulama'u. Para ulama sepakat ijma'. Naam. Ala anal ma' al-qalil wal katsir, wasanya air yang banyak dan yang sedikit. Idza waqa'at fihi najasa, apabila jatuh benda najis itu, fa ghayyaratahu ta'man, dan mengubah rasanya, aulaunan atau warnanya, aurihan atau baunya, fahuwa najisun, maka najis. Maka apa? Najis. Itu kesimpulannya. Jadi banyak sedikitnya intinya apa? Berubah dari saja. Jadi pahami ya? Naam. Wal ma'i idza taghayyarat ihda awsafihi bi najasatin, dan air apabila berubah salah satu sifat-sifatnya dengan najis tadi, fa innahu najisun, maka najis. Wa qulna bi najasatin, kami katakan dengan najis, kenapa? Li'anal miyah, dikarenakan air-air itu qattaqattaqayya bisabab riyah, karena kadang-kala air-air itu bisa berubah dengan sebab riyah. Apa riyah itu? Angin. Wal atribah itu debu-debu. Atribah debu. Yang enggak tahu artinya artikan ya. Kadang-kala air-air itu bisa berubah dengan sebab angin dan debu-debu dan yang selainnya. Ada debu-debu masuk, berubah warnanya. Kena angin, berubah juga di situ nanti. Baunya atau semisalnya. Faham? Kita bantah pendapat yang lemah ini. Wa aba'ada Ibnu Hazm rahimahullah, dan Ibnu Hazm berpendapat, aba'ada itu jauh pendapatnya. Wa aba'ada, dan jauh pendapat Ibnu Hazm, haitsu qala, ketika beliau mengatakan bi annahu idza bala fi ina'in tsumma tarahu fil ma' la yu'athir fi. Allah musta'an, lihat ini. Ini pendapatnya nyeleneh, keliru ini pendapatnya. Ewa. Naam. Pendapatnya nyeleneh, keliru, lihat ini. Menurut Ibnu Hazm, apabila barakallahu fiik orang itu kencing di bejana, kemudian air kencing bejana dipindahkan ke air. Kencing di bejana dulu dipindahkan ke air. La yu'athir fi, enggak pengaruh sama sekali. Terima enggak pendapat ini? Anda terima enggak? Ibnu Hazm imam loh, Ibnu Hazm. Pendapatnya lemah. Pendapatnya jauh dari kebenaran. Ibnu Hazm seringnya ngikutin pendapat Dhahiriyah. Dhahiriyah itu dhahirnya gini ya gitu gitu. Padahal dhahirnya gini ya gini gitu. Padahal apa kadang berseberangan. Lihat ini, pendapat lemah berikutnya lagi. Jadi kalau antum kencing apa? Kencing di suatu bejana, antum pindahkan air kencingnya ke air. Itu enggak najis gitu loh. Terima enggak pendapat ini? Enggak terima. Kita lihat berikutnya. Hatta anahu qala, sampai-sampai beliau mengatakan lau qudira, yang mana qudira itu qudara keliru, yang mana qudira. Lau qudira anahu bala bi qitratin aw bi qitratain, kalaupun ditakdirkan dia kencing dengan satu tetes atau dua tetes, fa innahu yahrum minhul wudu mu'abbada, maka haram wudu selama-lamanya. Kita katakan enggak benar. Lah kalau berubah? Lah kalau enggak berubah? Syahidnya kan airnya berubah atau tidak itu loh. Setetes dua tetes air kencing ngubah enggak airnya itu? Itu syahidnya. Berubah enggak? Berarti kaidahnya apa? Al-ibrah bitaghayyur. Dilingkari, ditempelkan di benak antum. Nempelkannya ma'nawi aja. Al-ibrah bitaghayyur. Apa artinya? Yang jadikan barometer tolak ukur itu berubahnya. Itu udah selesai. Berubah apanya? Warna, bau atau rasa. Al-ibrah bitaghayyur. Sebagaimana yang kemarin tuh mau bersuci, hukum asalnya paling sedikitnya dengan apa? Alamat dengan batu, tiga batu. Ternyata banyak pun kalau masih belum suci harus. Paham ya? Karena al-ibrah bil inqa. Al-ibrah bil inqa, yang ditolak ukur itu suci. Kalau ini sekarang al-ibrah bitaghayyur. Yang jadi tolak ukur itu berubah atau tidak itu. Kalau Ibn Hazm mengatakan kalau ada orang itu kencing satu tetes atau dua tetes, haram wudu dengan air tersebut selama-lamanya. Kita katakan perlu dirinci lagi.
Ya kalau berubah, kalau enggak berubah haram atau boleh wudu dengan air tersebut? Boleh. Wa hadza qaulun ba'idun. Ini pendapat yang jauh, wa jumudun batilun, dan pendapat yang ganjil menyendiri, batil. Yang terakhir, wa bil hadis jawazul uqubah liman asa. Di dalam hadis ini ada pembolehan menghukum orang yang telah berbuat kejelekan. Hukumannya apa hukumannya di sini? Karena dia kencing di tempat air mengenang, hukumannya enggak boleh mandi dari atas tersebut, enggak boleh mandi di tempat tersebut. Fa inna hadzal rajula haitsu asaa uqiba bin nahyi an al-ightisal wa tawaddu minhu. Dikarenakan orang ini telah berbuat jelek, yaitu apa? Kencing di tempat air di air mengenang tadi itu, maka uqiba dihukum dengan dilarang mandi dan wudu dari air tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.